senang sekali hari ini kami berkunjung ke ITS Surabaya dalam acara Roadshow Pertamina Goes to Campus. Kita kasih tepuk tangan yang paling meriah untuk acara kita hari ini. Jadi kesempatan ini kesempatan yang luar biasa bagi adik-adik semua, para mahasiswa maupun alumni untuk belajar lebih banyak tentang Pertamina. Adanya isu energi yang sekarang mau tidak mau harus kita aware. Goes to Campus ini adalah program Pertamina Group ya, jadi tidak hanya Pertamina International Shipping atau PIS, tapi seluruh entitas di bawah Pertamina Group untuk lebih dikenal oleh teman-teman mahasiswa ya. Ya, kita adalah perusahaan tanker terbesar di Asia Tenggara, jadi kalau masih ragu sama Indonesia, jangan ragu ya. Dan selanjutnya kita akan masuk ke sesi talk show yang pertama, sesi Energizing Talks dengan tema Energizing the Ocean. Dan di sesi yang kedua, kita akan mendapatkan berbagai insight tentang bagaimana caranya membentuk generasi pemimpin yang siap menghadapi tantangan di masa yang akan datang. Sekarang adalah Energizing the Future Leader. Halo teman-teman mahasiswa. Halo. Saya bercita-cita memajukan teknologi robotika dan energi terbarukan. Saya ingin agar Indonesia menjadi negara mandiri dalam bidang energi melalui optimasi AI dan robotika tersebut. Selain mendapatkan wawasan dari materi yang telah disiapkan oleh panitia dan juga materi, kita juga bisa menanyakan hal-hal apa saja yang masih belum kita pahami, apa yang masih mengganjal. Jadi di sana kita bisa saling bertukar pendapat, saling dapat informasi baru yang kita butuhkan. Luar biasa, keren banget. Terus Pertamina menghadirkan suasana acara yang sangat ditunggu oleh mahasiswa. Dan saya merasa bangga dan senang juga buat hadir pada acara Pertamina kali ini, Goes to Campus ke ITS ini.